Halo teman-teman, di video ini saya mau bahas tentang cara memperbaiki mesin molen. Biasanya tuh di mesin molen saya asnya kena. Ini asnya nih, bengkok sebelah kiri. Nah, bisa dilihat yang sebelah kiri itu bengkoknya parah. Nah, sekarang saya sudah ganti asnya. Dalam ini ada dua bearing ya. Nah, ini adalah dudukan dari gentong atau drum mesin molennya. Setelah saya ganti, asnya saya sudah lurus, lalu kita ikat, diikat terkunci dengan baut-bautnya dan nempelkan ke mesin molennya. Nah, ini kita pastikan ini jalan ya, semua bearing-bearingnya normal, muter, dua muter. Ini bearing saya ganti baru, bearing baru. Bearingnya saya beli SKP yang paling bagus karena ini jarang dibuka dan memang jarang rusak. Saya udah pakai sering, udah lama pakai ini. Jadi baru kali ini doang asnya rusak karena overload kali ya. Apa namanya, pasir dan semennya kebanyakan. Jadi sekarang saya udah ganti dan saya mau coba pasang apakah sudah bisa lagi atau enggak.